Di tengah carut marut kompetisi sepak bola Indonesia yang tak menjanjikan mata untuk dinikmati, juga minimnya siasat federasi yang senantiasa pasrah akan keadaan, membuat kehidupan sepak bola dalam negeri bergerak stagnan, paling tidak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Merespon hal tersebut, sekelompok suporter sepak bola dari Bandung menginisiasi pembentukan sebuah tim sepak bola yang didasari oleh azas kebersamaan, juga kesamaan visi dan misi, yaitu merayakan sepak bola secara utuh. Ialah Riverside Forest FC, sebuah klub sepak bola amatir yang berasal dari rahim supporter dan dipersembahkan bagi seluruh penikmat sepak bola dimanapun, tanpa batasan kelas atau pengkultusan ala klub di era modern. Melihat hal tersebut, tak heran jika mereka melabeli diri sebagai punk football. Dan konon katanya, menjadi klub dengan ideologi punk football pertama di Indonesia. Taman Sari menjadi saksi, lahirnya Riverside Forest FC memberi nafas bagi jiwa sepak bola yang hampir karam. Seperti yang selalu mereka gaungkan, football for million of fans, not for billion of money. Pertama, kedudukan saya kalau di manajerial gitu ya, saya direktur of footballnya, jadi nanti didampingi oleh Jebo sebagai direktur satunya. Latar belakangnya sendiri sih, pertama bukan kekecewaan ya, cuman pengen membuat sesuatu yang beda, kemudian pengen membuat klub sepak bola sendiri di luar klub kesukaan dari teman-teman juga gitu. Jadi pengen membuat gimana sih cara manajemen sesuatu klub, gimana sih ngurusnya, gimana sih cara biar bisa tanding terus, seperti apa aja persiapannya, kemudian pemilihan pemain, seperti itu sih. Hal liarnya seperti itu, cuman baru bisa kita aplikasikan dibentuk klub-klub sangat kecil sih dulu, karena nggak berpikiran akan ya sebesar ini. Jadi iseng sih sebenarnya, jadi pengen nyobain gimana sih mengelola klub secara profesional nantinya. Dan kalau sekarang kan masih amatir, mungkin itu. Kalau pengertian punk footballnya sendiri kan banyak yang mungkin salah kaprah gitu ya, bahwa punk football itu sepak bola yang harus berdandanan seperti punk gitu, misalnya sobek atau misalnya apa. Nah, sebenarnya yang kita ambil sendiri dari si punk football itu semangat do it yourself-nya untuk si klub sepak bola, di mana si klub ini bisa dihidupi oleh supporter dan dinikmati secara penuh juga oleh supporter. Karena kalau dari si menurut literasi yang saya baca terkait si punk football yang ditulis oleh Martin Keogan sendiri, sebenarnya pembentukan punk football itu lebih dari kepengurusan si klub sepak bola itu diatur dan dikelola hampir seluruhnya oleh supporter itu sendiri. Nah, mungkin ini jalan awal kita untuk menuju si punk football secara murni gitu sih. Kenapa saya berani melabeli dan teman-teman ya melabeli punk football ini, karena kita belajar di Inggris tahun 92 itu ada yang klub namanya, aduh saya lupa lah, short apalah gitu, warna bajunya kuning tahun 92, dia tuh keterbatasan finansial, akhirnya supporter mengambil alih dana si klub ini untuk membangun agar si klub ini kembali berjalan dan akhirnya sukses. Dan ternyata dari 92 sampai 2001 terakhir itu ada 108 tim pang yang mempunyai tagline punk football di Inggris itu, 108 tim yang berlaga di divisi teratasnya itu ada 72 atau 78, saya lupa lagi, 70. Jadi mereka punya prestasi bagus, maksudnya di divisi 3, divisi 5 ke atas lah, mungkin divisi 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa? Karena yang diambil itu adalah DIY secara kolektifnya gitu, secara udunannya, secara apa-apa tuh klub ini tuh udunan lah, patungan, jadi secara finansial, karena kan sebuah klub sepak bola itu ya nggak hanya punya basis supporter bagus aja, tapi juga harus punya finansial yang kuat. Nah, si supporter ini yang ngebangun bersama si finansial klub ini dengan menjual merchandise. Kalau saya mas, sponsor pokoknya. Sponsor, yeah. Soalnya kan si klub ini kan ya prung sebagai tim aparelnya gitu. Supply tentang ya apa, menyediakan jersey, terus merchandise-nya, ya seperti itulah. Untuk Against Modern Football sendiri, taruhlah untuk di klub
Bandung sendiri memang kita agak sedikit resah lah kalau misalnya terkait tidak ada atau adanya pembatasan antara si manajemen pemain dengan si supporter itu sendiri. Nah, mungkin berangkat dari situ, kenapa sih nggak bisa kita satukan lah antara si manajemen kemudian pemain dengan supporter itu dalam satu ruangan atau satu wadah yang benar-benar sama gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh manajemen tuh bisa dirasakan juga oleh supporter, kemudian supporter juga untuk pemain. Jadi semua itu saling berikatan, saling berkesinambungan gitu sih. Jadi untuk si Against Modern Football-nya mungkin ya dari mulai mahalnya lah, kalau misalnya klub-klub lain kan memang untuk semacam tiket atau enggak si apa merchandise pun mungkin mahal, dan nah hal itu yang kita jadi trigger bahwa sebenarnya merchandise ini taruh kita kan membuat merchandise juga, jadi merchandise ini tuh sebenarnya diolah untuk apa sih gitu ya kalau untuk si klub-klub itu. Cuman kalau kita coba membuka bahwa si pembuatan merchandise ini ya untuk keberlangsungan klub, jadi mungkin di situ yang kita bisa berbicara bahwa si Against Modern Football-nya mungkin kita bisa melawan apa yang terjadi di klub luar itu, kayak gitu. Riverside Forest sendiri dari kontur wilayah Taman Sari ya, jadi ada Riverside-nya sendiri di sisi sungainya, sisi sungai Cikapundung, sampai itu disebut Riverside karena kita ngambil beberapa kampus dari basis supporter kita ada di Riverside sana. Terus kalau misalnya untuk si Forest-nya sendiri itu karena sama dari kontur di wilayah Taman Sari sendiri banyak. Ada pohon-pohon atau hutan-hutan tengah kota lah, bisa disebut di Babakan Siliwangi atau di beberapa wilayah yang masih ada rimbun hijau-hijau gitu. Riverside Forest FC merupakan suaka bagi supporter, sesuai dengan tujuannya, merayakan sepak bola secara utuh. Tak hanya itu, klub ini juga memiliki sinergi penting antara manajemen, official, pemain, serta supporternya. Kesinambungan itu menjadi representasi dari punk football yang mereka usung. Mulai dari transparansi dana di media sosial klub, kritik atas fenomena-fenomena sosial di stadion, dan berbagai macam aksi lain yang secara tak langsung menampar klub profesional sekaligus federasi sepak bola dalam negeri tentang bagaimana mengurus eksistensi sebuah klub secara swadaya. Oh, biasanya kalau nggak saya, OO, Mama, atau masukan dari teman-teman supporter juga suka gitu. Kayak nanti match selanjutnya bikin ini, supporter saya bilang, oh yaudah, saya juga nggak mau membatasi mereka, kecuali jika misalkan mereka bawa rudal gitu ya, nuklir, saya juga pasti melarang. Cuman kalau selama ranahnya sepak bola, tidak merugikan orang lain yang hadir, ya sah-sah saja. Untuk dampak si modern football itu, kegerusnya hak-hak supporter di tribun, maksudnya kegerusnya hak-hak supporter di tribun itu, karena culture, menurut sudut pandang saya gitu ya, supporter itu culture-nya merayakan setiap pertandingan. Misalkan adanya gol, kita merayakan dengan fair. Tapi kan sekarang oleh FIFA dibolehin, jadi itu teh kayak kriminal lah kita gitu. Karena di Bandung juga pernah salah satu pertandingan kita membakar flare, kita ditangkap oleh polisi, oleh aparat setempat, kita oleh aparat. Ada tentang kalau football hate rasis ya, kan kalau rasis memang apa kehidupan kita di tongkrongan kita juga ya nggak baik lah ya rasis teh. Soalnya gini, kalau saya nggak, anak-anak ini kan bisa disebut ideologi politiknya apa nih, kita politis, nggak berpolitik lah intinya. Tapi ketika mengusung rasis ini, memang rasis ini penyakit yang memang dari dulu itu terus ada ya, sampai sekarang pun masih terus ada. Nah, kita coba galakan agar rasisme itu tidak ada, minimal di circle terdekat aja dulu kita. Itu mungkin sosial yang nyata yang memang masih belum terrealisasi sepenuhnya di tribun sepak bola lah. Kalau di masyarakat umum juga susah juganya, ya udah minimal di circle terdekat kita aja lah, nggak muluk-muluk lah. Mungkin itu sosial yang sering kita suarakan mah.
itu biasanya ketika awal pembentukan klub ini, jadi tiap match itu saya OO itu sudah bikin tema-tema yang akan kita suarakan di tiap pertandingan satu kan. Jadi udah ada timeline-nya lah. Kebetulan kemarin ada Rusia dan Ukraina, nah itu kan di luar timeline, akhirnya kita juga masukin juga ke sana spontan lah itu. Nah itu yang disebut makanya itu salah satu punk football ya, karena kita juga belajar dari Clapton CFC ya kan, karena Clapton itu ada Clapton FC Football Club, ada Clapton CFC yang dipegang sama si supporternya. Dan ketika saya sebelum bikin report, saya kan kita riset dulu nih apa sih yang memang yang udah dilakukan oleh klub sepak bola yang mengambil pemahaman punk football ini. Oh, salah satunya yaitu nge-share data keuangan. Data keuangan itu selalu di-share dan hal terkecil pun di-sounding ke umum gitu. Nggak sekedar cuma gaya-gayaan, nggak. Memang kita riset dulu sebelumnya gitu. Dan apa ya, karena ini kan milik supporter ya, klub ini milik supporter, dan yang merasa memiliki klub ini juga harus tahu. Gimana kan ketika kita masuk liga yang memang katanya punya gengsi yang tinggi, kita dibentuk klub, persiapan klub aja cuma 2 minggu untuk ya 1 bulan lah katakan seleksi pemain. Nah kita terus mau ngambil prestasi juara juga kan yang nggak realistis lah, nggak objektif. Ya udah kita ngambil, akhirnya saya terinspirasi ngambil Forever Underdog itu dari band Jerman, ada lagunya namanya Forever Underdogs lah, itu Forever the Underdogs. Nah, oh kayaknya cocok buat klub ini. Tapi belum ada supporter sepak bola yang memang benar-benar punya karya gitu. Punya karya dan oke, banyak juga sih yang misalkan dia bikin jersey apa tuh, ngedesain jersey macam-macam. Nah tapi belum ada supporter sepak bola yang membuat karya, bikin klub sepak bola yang memang akhirnya fleksibel, yang bisa dinikmati oleh berbagai genre. Nah itu yang pengen saya bangun teh gitu. Fak FIFA lah gitu. Terus saya kesel aja ke FIFA dari dulu gitu. Nah, tapi kalau main game mah FIFA saya mainnya daripada PES. Kita berbicara di luar, ada yang namanya supporter memiliki klub ini tuh ada kategori, biasanya harus jadi member dulu gitu. Kalau di luar ya, kalau kita kan nggak bisa, ya namanya juga masih awal. Kalau di luar itu misalkan saya ingin jadi supporter Riverside, nanti Riverside menawarkan nih gold, platinum kayak gitu loh. Nah misalkan saya gold, kamu harus bayar dananya 3 juta untuk satu musim, itu cuma 3 juta, nanti dapat tiket, dapat informasi-informasi tentang misalkan oh ini rilis jersey ini lah, kemudahan lah gitu. Dan dana itu ya digunakan untuk klub satu musim. Kalau Riverside kan nggak ada ya, cuma baru penceleng gitu aja lah. Ya balik lagi kita meniru apa yang pernah dilakukan oleh Clapton CFC, FCUM, dan beberapa Exeter City, Lewis FC, Bunga Town, banyak lah yang seperti itu. Segala kritik dan kehendak tentang sikap dari seorang supporter mereka manifestasikan dalam sebuah kelompok bernama Birds Dead Brigade. Sepak bola memaksa kita menunjukkan segala insting liar sebagai manusia. Dan Birds Dead Brigade jadi muara liarnya insting sebagai supporter yang ditunjukkan lewat pyro show sepanjang laga, teror terhadap tim lawan, dan aksi ciamik lainnya. Sekarang tim sepak bola udah dijual perbelikan kayak layaknya barang dagang gitu, yang punya uang tinggal beli, punya uang tinggal beli. Nah munculnya si Riverside Forest dengan konsep yang fresh mungkin, atau milenial sebutkan pemuda, jadi lebih tertariknya ke sana mungkin kayak gitu. Yang kedua, kita juga membawa suatu konsep baru terhadap si sepak bola. Yang pertama di liga amatir gitu, kita non league, terus dengan konsep neighborhood football, ngangkat neighborhood football, ngangkat isu-isu di sepak bola yang lainnya gitu.
Selama ini sih memang tidak pemain tidak belum bisa dibayar, cuman setelah ada pertandingan itu kita akan membeli apa memberikan meals berupa makan. Nah itu mungkin kita vendornya itu dari anak-anak yang dari UMKM anak-anak salah satunya. Kemudian ada aksi sosial berupa membantu teman kawan yang kesulitan pada saat itu. Iya sih ada untuk kekecewaan terhadap si Persib juga, karena yang tadi di Indonesia sekarang persepak bolanya udah semrawut ya, maksudnya semrawut itu udah ruwet, udah menurut saya gitu udah aneh, udah nggak di jalurnya gitu. Memang menjadi apa ya, sepak bola itu menjadi alat untuk mencari duit lah kalau saya gitu kan. Kita mengkritik si manajemen atau si federasi udah dengan cara apapun gitu, dengan cara apapun, tapi tidak digubris, tidak didengar. Nah ya udah kita bikin, maksudnya kita sini aja nih bikin klub sendiri untuk melampaui kritik sebenarnya. Kita berawal dari pengumpulan supporter Persib ya, cuman kita tidak bisa menyuarakan aspirasi kita di dalam di klub lokal sendiri, makanya kita membuatlah, menciptakanlah suatu apa klub ini untuk bisa aspirasi kita, movement kita tuh didengar dan dilihat sama orang. Kalau dari sudut pandang supporter di Indonesia sih banyak kebablasan ya. Kalau di Indonesia ini tuh artinya tidak ada, walaupun tidak ada aturan, tidak ada rules, cuman pakai rules etika supporter yang ada di jalanan, tapi ada aturannya gitu, jangan sampai kebablasan aja sih. Nyawa dalam sepak bola gitu, karena kan sekarang banyak ya, hampir 30 berapa gitu lebih korban-korban meninggal karena si rivalitas tersebut. Nah saya berbicara tentang ya udahlah, sepak bola ini untuk kita semua, sepak bola for us, sepak bola for everyone gitu. Sepak bola hanya untuk hiburan, gak usah jadi menjadi seorang pahlawan dalam sepak bola atas nama rivalitas. Kalau cara menarik sih kita nggak pernah menarik masa untuk yuk nonton yuk, enggak. Kita cuma natural aja, apa yang kita ingin bawa di tribun atau yang kita ingin kasih di tribun kita lakuin. Mungkin yang nyangkutnya dari yang tadi juga gitu, dengan kejenuhan para supporter di Indonesia itu dengan sepak bola Indonesia jenuh, datangnya si Rivers seperti ini.
ya mereka datang sendirinya gitu. Karena saya juga bingung, banyak dari luar kota juga gitu yang datang ke Bandung untuk nonton Sea Riverside, dari Jogja, dari Bekasi, dari Jakarta, dari Karawang, mereka itu, dan kita juga nggak mengajak mereka untuk datang, mereka datang sendirinya. Jadi magicnya Sea Riverside sama BDB ini aneh juga sih menurut saya. Tim ini tuh dibikin dari supporter, dibiayain oleh supporter gitu. Jadi itu sih, jadi rasa memiliki kita terhadap tim teh utuh gitu. Karena mereka main itu karena kami gitu, dibiayain sama kami, sama supporternya. Kan kalau yang lain berbicara tentang bos dan pemilik, saya pemilik A, tim A, saya pemilik tim B. Kalau si Riverside ditanya siapa pemiliknya, supporter. Kayak gitu. Karena mungkin kalau musisi menghabiskan uang dengan beli gitar atau latihan, kalau gangster menjalankan hobinya di jalanan dengan motor, kalau supporter di tribun. Mungkin saya pengennya sih sesuai visi-visi misi kita, jadi klub ini sih pengen jadi klub profesional pertama berbasis komunitas yang bisa terus menyuarakan suara-suara minoritas lah ya, minoritas, kemudian bisa mengangkat komunitas-komunitas lainnya agar saling membantu dalam hal yang positif sih. Yang penting mah tetap bisa apa ya, bisa ikut dalam kompetisi Liga Amatir ini. Dan kalau untuk kedepannya harapannya ya udah klub Riverside ini mah udah aja di amatir aja lah gitu. Tapi nanti ya bisa berbeda pandangan juga ya. Mungkin kan yang pengurusnya ini kan bisa regenerasi juga. Generasi itu juga pengen membawa Riverside ini ke liga resmi atau itu juga siapa yang tahu juga kan. Asal nggak jauh tentang tujuan awal klub ini dibentuk gitu. Football, created by the poor, stolen by the rich. Paling tidak, itulah yang dapat menggambarkan kondisi sepak bola hari ini setelah jadi olahraga paling seksi bagi industri. Sepak bola mulai kehilangan nyawanya sebagai hiburan umat manusia. Beragam regulasi dibuat semata agar olahraga ini tetap sejalan dengan apa yang industri inginkan. Martabat supporter sebagai pemilik yang menghidupi klub kini beralih jadi konsumen utama klub itu sendiri. Harder to wear out in them together to